Ini tunasnya sudah tumbuh ya teman-teman, dan cantik sekali. Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar teman-teman semua baik-baik saja. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial sambung pucuk pohon mangga dengan teknik irisan miring dan lilit full. Untuk batang bawahnya kita potong dulu di atas mata tunas, dan daunnya kita buang saja. Selanjutnya pada ujung batang bawahnya kita buat irisan miring. Kita buat irisannya yang agak panjang, semakin panjang semakin bagus, dan diusahakan agar irisannya rata, jangan sampai bergelombang. Entresnya kita ukur agar nanti irisannya bisa sama dengan irisan pada batang bawah. Setelah itu entres kita iris miring juga. Usahakan irisannya yang rata. Kalau masih bergelombang, kita rapikan agar nanti sambungannya bisa menempel dengan rapat dengan batang bawahnya. Irisannya sudah kelihatan rapi ya teman-teman. Ini sudah cukup bagus untuk bisa kita tempelkan. Sambungannya sudah sangat rapat, tidak ada celah. Ini sangat bagus. Selanjutnya langsung kita ikat menggunakan plastik. Silahkan gunakan plastik apa saja, yang penting kuat. Ikat yang rapi dan kuat agar nanti sambungan tidak mudah goyah. Kali ini saya tidak menggunakan cungkup, tapi saya menggunakan plastik wrap. Plastik wrap ini saya gunakan untuk melilit full sambungan sampai pada ujung entresnya. Kita usahakan lilitan yang rapat agar tidak ada celah udara yang masuk, apalagi air. Jadi kalau sampai ada air yang masuk ke dalam lilitan, kemungkinan besar entres kita akan busuk sehingga sambungan kita akan gagal. Salah satu kelebihan dari teknik lilit ini adalah tidak perlu diteduhkan ya. Umur sambungan kita sudah sekitar 2 bulan. Sudah saatnya untuk kita lepas ikatannya. Kita gunakan pisau yang tajam. Kita juga harus hati-hati karena tunasnya masih muda, jadi masih rawan patah. Thank you.
Setelah kita lepas ikatannya, seperti inilah penampakannya. Untuk sambungan sudah cukup bagus. Saya kira ini sudah cukup kuat ya. Ini artinya sambung pucuk kita telah berhasil. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa pada video-video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.